Assalamualaikum. Pada hari Jumaat 28/2022, aku pergi ke bengkel kereta area MPE untuk buat pemasangan brake pad dekat Cik Fosi ni. Alhamdulillah, bengkel ni bagus. Dia terima upah pasang part yang kita beli sendiri dari luar. Okey, kita dah sampai dah dekat kedai Toy Pet Pit Stop ni. Boleh Google nama bengkel Toy Pet Pit Stop ni, nanti akan dapat direction untuk nak ke sini. Okey, ni brake pad belakang. Dan ni pula brake pad depan. Okay, brake pad ini Abang Bu beli dekat kedai spare part Mount City di area Damansara. Kerja-kerja nak tukar brake pad bermula, dia pajak dulu, kasih up tayar. Lepas tu bawa keluarkan tayar. Dan depa buka brake caliper. Serta depa tekan piston tu pada tempat asal dia semula. Okay, sambil-sambil kita tengok tu, ibu nak share lah berkenaan dengan spare part Toyota Voxy ni. Yang mana spare part dia berkongsi dengan banyak model kereta Toyota yang lain. Jadi, jangan risau. Cara mudah nak beli barang spare part di kedai spare part, contoh macam dekat kedai ibu pergi tu, dengan hanya beritahu part apa yang nak beli. Contoh tokeh nak beli brake pad depan dan belakang, kita pun beritahu lah kereta jenis apa, serta cek nombor kereta kita. InsyaAllah kalau kereta Toyota mesti ada. Beuh, dah rapat oh brake pad. Okey, sekarang proses nak pasang pin brake besi dia semula dekat brake pad yang baru tu. Sambil-sambil itu juga Abibu nak share berkenaan dengan bengkel. Tak semua bengkel-bengkel yang nak pasang barang-barang yang kita beli sendiri tau. Jadi caranya kita kenalah renda-renda bengkel-bengkel yang ada dan kita tanyalah diorang elok-elok. Dan kita kena menghormati cara mereka. Macam ibu hari tu, banyak bengkel juga duk berhenti tanya. Tak silap bengkel yang ni, bengkel yang ke-6 kot. Ibu berhenti tanya. Alhamdulillah, baru on. Lepas pomen dah pasang brake pad tu, dia pun kasih tembak angin tu. Dia macam jerabu. Okay, kita buat brake pad belakang pula. Alhamdulillah, syukur dah siap. Terima kasih Toyo Pet Pit Stop, memang berbaloi terbaik. Jom kita teknik genting cari awan nano. Itu saja perkongsian pengalaman, sebuah sedikit minta maaf jika ada salah dan silap.